Hey. Halo guys, berjumpa lagi bersama Bang Topeng. Kali ini Bang Topeng ada di Taman Jogging Kelapa Gading. Ya, taman ini termasuk hutan kota ya guys. Hutan kota yang terletak di Kelapa Gading. Taman ini ada dua ya guys. Yang satu lagi nanti Bang Topeng akan review. Nah, Bang Topeng sekarang ada di taman yang satunya yang tepat berada di seberang Menara 1 BCA guys. Ini tepatnya di bundaran ya guys. Nah, yang satu lagi ada di seberang Mall La Piazza guys. Mall La Piazza itu sudah tidak ada ya guys, sudah ditutup. Di taman ini tidak hanya bisa jogging saja ya guys, tapi juga ada arena bermain anak-anak. Keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting guys bagi masyarakat untuk olahraga atau menyejukkan mata. Bagi yang berdomisili di Jakarta Utara atau di Kelapa Gading, tempatnya bisa menikmati ya guys tempat ini. Di sini juga bisa menjadi tempat bersantai dan menikmati quality time bersama keluarga. Taman Jogging Kelapa Gading ini banyak sekali ya guys permainan-permainan anaknya. Taman ini memiliki luas 1,6 hektar. Di sini arena bermain anaknya sangat lengkap guys. Kalian bisa lihat sendiri ya guys, banyak anak-anak yang sedang menikmati permainan. Wah, jatuh. Nah, ini adalah kuda-kudaan guys. Itu bisa bergerak guys. Nah, ini sangat sejuk sekali. Ada juga kursi bangku. Suasana saat berolahraga di sini dikelilingi oleh tanaman hijau pastinya membuat kegiatan olahraga terasa lebih segar dan menyenangkan guys. Jogging tracknya juga sangat panjang ya guys, lumayan buat lari pagi atau sore hari. Di sini juga ada bangku-bangku bersantai menikmati udara yang sejuk di bawah pohon. Ada toiletnya juga ya guys di sini, dan juga ada gazebo. Selain duduk-duduk di taman ini, di sini juga ada untuk beristirahat sambil berbaring. Oke guys, kita selesai di taman jogging yang pertama. Nah, kita sekarang ada di taman jogging yang kedua guys. Taman jogging gua ini adalah plakatnya ya guys, monumennya ini. Di sini juga banyak tong sampah ya guys, jadi jangan buang sampah sembarangan karena disediakan tong sampah. Banyak pohon-pohon ya guys dan rindang. Nah, di sini juga bisa untuk fitness. Nah, itu juga ada tempat-tempat untuk makan, minum. Di situ ada tendanya. Enggak kalah juga sama taman jogging pertama, di sini juga ada permainan anak. Nah, seperti inilah guys permainannya. Tidak hanya olahraga dan tempat refreshing, ini juga menjadi tempat spot foto ya guys. Lumayan buat foto-foto di Instagram. Untuk lokasinya ini di Jalan Raya Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengunjung yang mau kesini dapat langsung menuju ke dekat bundaran di Mall Kelapa Gading guys, bekas La Piazza. Untuk harga tiketnya gratis ya guys. Di sini ada seperti arena pertunjukan ya guys, ada tempat bangku-bangku seperti arena pertunjukan kecil. Nah, kita jalan lagi menyusuri taman jogging 2 ini. Ini cukup banyak pohon ya guys, rindang, adem walaupun terik matahari seperti ini. Ini kalau Sabtu dan Minggu sepertinya ramai guys. Jogging track di bawah pohon dan cukup kecil. Itu aja guys review Bang Topeng di taman jogging Kelapa Gading, taman jogging 1 dan 2. Setelah ini Bang Topeng akan makan dulu ya guys, makan siang. Bang Topeng akan cari makan soto ayam. Sepertinya Bang Topeng akan menuju ke kebun bawang. Di situ ada soto ayam enak guys, langganan Bang Topeng. Oke guys, nah itu di depan adalah jembatan rel MRT. Oke guys, ikuti terus perjalanan Bang Topeng makan siang soto. Cekidot. Ini adalah penampakan soto ayamnya guys. Ini di depan PLI Kebun Bawang Tanjung Priok. Oke guys, video lengkap Bang Topeng makan virtualnya ada di next video ya guys. Ditonton juga videonya. Oke.
Sekian dulu video Bang Topeng kali ini. Bagi yang suka, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Thank you yang sudah nonton. See you next video.